A few minutes later. Oke, teman-teman, kali ini kita akan nge-vlog ya menggunakan mobil angkot anti mainstream nih teman-teman untuk nge-vlognya ya. Biasanya orang-orang itu kalau nge-vlog pakai apa namanya motor ya, tapi sekarang saya versi gamenya, anjir mantap. Vlog low budget ini namanya. Jadi kalau kita nge-vlog di game juga kalau mau nabrak bodo amat ya, nggak bakal dimarahin ini kok. Bedanya sama nge-vlog yang asli itu kalau naik motor. Dan untuk nge-vlog di sini juga ramah lingkungan ya teman-teman, tidak menguras bahan bakar tapi mengurasnya listrik, jadi boros. Tapi bodo amat lah, yang penting kita happy kan. Nah sekarang kita jadi supir angkot ya teman-teman. Nah untuk angkotnya sendiri ini buatan Mas Rindrai, yang statusnya tentu saja free, yang kemarin baru saja diresmikan ya di channel YouTube-nya. Nanti saya sertakan linknya untuk teman-teman yang suka dengan angkotnya. Ini dia tampilan luarnya ya teman-teman. Gile gahar anjir, banyak penumpangnya loh. Oke kita lanjut ya, kita cari penumpang lagi teman-teman. Kita pelan-pelan saja ya, biasanya di pinggir jalan ini banyak sekali penumpang. Nah ini dia. Yo yo, ciraos 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 yo, ciraos ciraos yo, naik 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 naik. Wah nggak ada yang mau teman-teman. Kampret. Oke langsung saja kita ngeblong ya. Kita bikin vlog anti mainstream teman-teman. Ini supirnya udah gaya-gaya ya. Tahu-taunya dia malah jadi tukang supir angkot. Oke kita naikin penumpang lagi, ini kali aja ada yang mau ya. Yo ciraos 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 ciraos, langsung jalan mang, langsung jalan tanpa ngetem. Saya nggak ada mau yang ikut jos lagi, kosong. Anjir ini busur Agung Jaya ya teman-teman, di depan ini
Berasap coy. Padahal saya udah keren loh ini persiapannya, udah pakai sepatu. Loh, lihat ya, mantep ya. Tahu-tahunya jadi supir angkot. Oke, awas, awas, awas. Santai, Pir. Wow, ternyata ramai sekali ini teman-teman. Untuk mapnya sendiri saya menggunakan map ICRF Sukabumi buatan Mas Adi Evergreen. Anjir, ini apa semua coy? Lumpuh. Oke, kita masuk lagi ya. Kita nantikan. Biasanya di jalanan ini banyak sekali kejadian-kejadian unik ya teman-teman. Nah kalau ngevlog kan biasanya ada yang bersenggolan lah, atau marahan sama pengguna jalan lain lah. Nah makanya sekarang saya bakal ngevlog, bakal cari ini ya, cari insiden-insiden yang unik yang ada di jalanan ini. Anjir, lawan truk wanian kampret. Ada, nggak ada yang mau ngalah. Anjir, bener ini trafik. Kayaknya di sini kita nggak bakal bisa ngeblong ya teman-teman. Ini jalannya sangat padat sekali soalnya. Nah lihat di depan ini mobil pribadi semua, weh. Masih waktu liburan ya, jadi masih sangat padat. Tapi angkot juga lagi kejar setoran ini, jadi kita mesti nekat ya. Kita recordnya sebentar saja ya teman-teman, karena ini masih uji coba. Oh lalalalalala. Hampir anjir. Cuma kesenggol dikit ya. Ini remnya enggak ini banget coy. Rame oi, kita mentang weekend ini jadi banyak yang jalan-jalan ya, sampai bus-bus Cirebon aja masuk ke Sukabumi. Enak. Salah.
padahal nggak ada persimpangannya, tapi kok macetnya mau panjang banget. Yo, spare terus. Gila. Wah, ini ada yang nekat ternyata. Oh, di sini ternyata ini persimpangan yang bikin macet nih ya, teman-teman. Nah, di sini udah lumayan lancar nih. Wah. Anjir, gila, mantep itu. Ada yang overtake. Nah, Jospir. Masuk lagi. Sip. Macet deh. Oi. Ini sekarang kita berada di pusat kotanya ya, teman-teman. Jadi maklumlah kalau misalkan macet juga. Anjir, salah. Macet deh, macet. Sok, banion lah. Terobos dari arah apa ini? Kanan ya. Ini bahaya sekali ini. Jangan dicontoh, teman-teman. Tidak dianjurkan ya. Kita ambil sebelah kiri saja. Cot. Ya, kita belok ke arah kiri ya. Nah, ini banyak penumpang nih, kali aja ada yang mau ikut. Yuk, ciros, yuk. Alah, aja kampret. Terus lagi lah. Pemandangannya men mantep ini. Kita berada di tengah-tengah hutan ya. Kita terobos arah kiri aja. Ini bahaya sekali nih, nggak boleh harusnya. Alah, sialan.
terjebak, guys. Oh, lo. Elah. Yang paling saya nggak suka ini terakhirnya suka ngerem dadak ya. Apalagi kalau misalkan menggunakan map jateng itu loh. Sering banget insiden trafik ngerem dadak. Oh no! Awesome. Tabrak akhirnya, oi. Ini kok identik bus Bumel ya yang jalannya ke sini, sedangkan bus untuk daerah Sukabumi kok jarang. Oleng. Hilang kendali, men. Kita cari tempat peristirahatan dulu ya. Ini perjalanan masih sangat jauh sekali, teman-teman. Sistemnya udah mulai kelelahan sepertinya. Nah, ini dia. Kita ngetem dulu ya di sini ya. Sambil cari penumpang. Nah, bagi teman-teman yang mau pipis, mau makan, ataupun mau sholat zuhur, silakan ya. Kita mau istirahat dulu di sini. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya ini saja ngevlog dari saya ya. Semoga teman-teman menyukai video sederhana ini. Oke, kalau begitu jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.